Tinggu Belayar Kabupaten Bungo. Agungnya yang menghormati ketua Bapu beserta perangkat negarinya yang kita berkumpul di sini untuk menyambut kedatangan tamu kita. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu kami warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir bertatap muka dalam rangka acara bersilaturahmi antara dua desa, dua nagari, ya, yaitu nagari atau dusun. Kalau undang-undang desa namanya desa, ya. Kalau di Sumbar nagari. Kalau di Kabupaten Bungo dusun. Ditambah Datuk Rio, ya. Ada dua, ini luar biasa. Ini perlu kita lakukan perbandingan, ya. Yang kita hormati Bapak Kepala Dusun. Ya. Dusun sekaligus Datuk Rio Kepala Dusun Pelayang Kecamatan Batin Dua Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang telah datang di Nagari Situ Batua. Mudah-mudahan kader kita ini menjadi rahmat dan menjadi memperkuat hubungan silaturahmi. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Kepala Dusun Pelayang Kecamatan Batin Dua Pelayang Kabupaten Bungo beserta perangkat negarinya. Yang kita hormati Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau Dusun Pelayang, ya, Kecamatan Dua Batin Pelayang Kabupaten Bungo, dan teristimewa kepada Bapak Pendamping Dusun Pelayang Kecamatan Batin Dua Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Seterusnya yang kita hormati Bapak Sekretaris Nagari Subatua yang di samping kita Bapak Dr. Andus Firdaus beserta Kaur Kasih Pembantu Umum Operator dan Kepala Jorong Sekenegarian Subatua. Tentu yang pertama kita ucapkan selamat datang di Nagari Situ Batua, nagari pejuang patriotisme, heroisme dalam menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari agresi Belanda. Agresi Belanda ada dua. Agresi Belanda yang pertama 21 Juli 1947. Kemudian Belanda tidak mengakui lagi perjanjian Renville. Ya. Mahkota, perwakilan mahkota tinggi di Indonesia, Dr. Bill tidak mengakui lagi. Dan menyampaikan pada tanggal 8 Desember 1948 bahwa pemerintah Belanda tidak mengakui lagi kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. Maka terjadilah agresi Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Artinya apa? Kenapa negeri berjuang sendiri? Artinya apa? Yogyakarta jatuh, dibombardir oleh pasukan Nika, yaitu yang dipelopori oleh pemerintah Belanda. Pak Soekarno, Pak Atta, Sultan Syahril, Haji Abdul Salim dan kawan-kawan ditangkap, dibuang ke Brastagi dan ke Pulau Bangka. Sehingga dibentuklah pemerintahan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang ketuanya Mr. Saprudin Prawira Negara, Panglima Perangnya Jenderal Sudirman.
Ya, terjadi agresi Belanda. Tepat pada 15 Januari 1949 diadakan rapat besar pemerintah PDRI di Nagari Shogatua. Gugur para pejuang sebanyak 69 orang. Baik itu pimpinan militer, pimpinan sipil, pejuang, makamnya ada di luar Kincir. Ya. Itu maka disebut Nagari Pejuang. Yang kedua, selamat datang di Nagari Adat. Bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Kita Buluang. Adatnya diakui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Situju Batua. Yang ketiga, selamat datang di Nagari Transparansi. Bebas korupsi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita mempunyai peraturan Nagari tentang pencegahan tindak korupsi berbasis adat, menanamkan nilai-nilai kejujuran di lembaga dan di tengah masyarakat, terutama di pemerintah Nagari Shogatua. Dan kita mempunyai peraturan Nagari tentang informasi dokumentasi, ya, di Nagari Shogatua. Peraturan Nagari tentang transparansi, dokumentasi, dan informasi. Maka itu selamat datang di Nagari Transparansi, bebas KKN. Yang selanjutnya, selamat datang di Nagari Mandiri. Nagari ada, Nagari terbelakang, Nagari berkembang, Nagari maju, Nagari mandiri. Situju Batua menjadi Nagari Mandiri sejak tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Sudah 4 tahun. Siapa yang menentukan? Adalah Kementerian Desa, ya, Daerah Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nagari Mandiri kita tetap 4 besar di Sumatera Barat. Selamat datang di Nagari Mandiri. Selamat datang di Nagari penuh inovasi. Banyak inovasinya, ya. Dan selamat datang di Nagari bersih, bebas sampah. Terakhir, selamat datang di Nagari kompak berkolaborasi antara lembaga, masyarakat, perantau. Jadi, kepada Pak Kepala Dusun dan rombongan, kami ucapkan selamat datang di Nagari Situ Batua. Kami menyentak di hari Sabtu. Karena keadaan di sini memang kata Pak Wali Nagari ini sibuk, mungkin kami bisa diterima pada hari Selasa hari itu. Dibalas suratnya. Dibalas suratnya. Alhamdulillah, kita dapat bersilaturahmi dengan Nagari Situ Batua. Mudah-mudahan silaturahmi itu berkelanjutan untuk ke depannya, lah. Selanjutnya juga kami atas nama permintaan Dusun Pelayang, Kecamatan Batinggo Pelayang, Kabupaten Bungo, mengucapkan selamat hari ulang tahun peringatan peristiwa Situjuh, pada yang ketujuh, Pak. Yang ketujuh, Pak. Mudah-mudahan para pejuang kita itu ditempatkan di sisi layak. Kami pun tak tahu juga tadi Pak Wali Nagari besok ada peringatan besar ajar di situ, sehingga kami langsung ke sini tentu mengaku aktivitas Wali Nagari di situ beserta dengan perangkatnya. Sesudah itu secara tidak langsung tadi Bapak Wali Nagari lah menceritakan secara ringkas keadaan Wali Nagari di Situ Batua. Dalam hal di situ tadi kita lah dapat mengambil beberapa trik-trik, ya dah. Sebenarnya kami ke Sikoto yang ingin kami pelajarkan itu, Pak Wali Nagari, yaitu masalah Nagari bebas sampah. Yang mana kami ke Sikoto ingin belajar sebentuk mano bagaimana trik-triknya sehingga bisa Nagari Situ Batua itu bebas sampah dan kekompakan yang begitu menyeluruh tadi kami dengar dari Bapak Wali Nagari. Mungkin dalam hal itu
nanti kita banyak sharing ya Pak ya. Nah, mana tahu yang dari perangkat kami atau BPJ kami ataupun dari pendamping kami untuk kedepannya apa yang akan bisa kami laksanakan dan lakukan di dusun kami. Mudah-mudahan dusun kami kok bisa berubah setelah adanya ditiru iko kegiatan-kegiatan bermasyarakat pun kita sudah nampak tadi secara ringkas sudah dijelaskan oleh Bapak Wali Negari. Sebentuk mana dalam penduduk yang 5.000 lebih negarinya bisa kompak dan bisa bebas sampah. Itu yang sangat kita kagumi sekali. Ya. Yang kedatangan di Bapak dan rombongan penduduk desa kita ucapkan terima kasih. Dan ini adalah cenderamata dari pemerintah di Sumatera berupa ya kertas, berupa regulasi dan peraturan. Nah dari Sumatera mudah-mudahan bisa dilakukan di dusun Kelayang di Kabupaten Bungo ya, itu aja. Paling tidak bisa untuk melakukan kegiatan terutama untuk Nagari Bersih Bebas Sampah. Demikian, terima kasih.